Masak-masak, it's so easy. Ini makanannya udah jadi semuanya. Oke, sekarang kita akan cicip si nasi kebuli bumbu Betawi. Siapa yang suka nasi kebuli? Nah, saya. Siapa yang suka buntut? Saya. Siapa yang suka iga? Saya. Semuanya aja suka. Kita bagi-bagi ya. Sini, mangkuk kamu sayang. Wow, momis, ini best banget nasi kebulinya. Bumbu rempahnya meresap banget dan gurihnya pas banget. Belum lagi nih yang paling spesial. Oh, baby. Iga bakar madunya mantep banget, momis. Bumbunya pas dan meresap sampai ke tulang-tulang. Hahaha. Lihat tuh, momis. Ponakan aku pada lahap banget makannya. Gimana? Kalian suka nggak? Enak banget. Menu selanjutnya pasti bakal bikin ponakan-ponakan Anwar happy banget nih. Sup dengan kombinasi sayur, daging ayam, dan bakso karakter imut-imut lucu ini dijamin bikin kidos lahap buat makannya, momis. Tuh, seneng banget deh. Dan ini dia menu terakhir kalian. Pasti kalian suka nih. Aduh, sabar. Jangan pada rebutan dong. Bentuknya yang unik dan meriah bikin ponakan aku sampai rebutan ngambil susnya tuh. So yum. Manisnya emang semanis obrolan kita ya, momis. Momis-momis di rumah jangan lupa ya, nonton perayaan puncak dari HUT Transmedia 2 Dekade. Hari Rabu 15 Desember banyak banget bertabur bintang-bintang internasional. Sampai ketemu lagi ya, momis. Masak-masak, it's easy.